Dan pada suara ini insya Allah semoga Allah berkahi lanjutan daripada uh, sebab lemahnya iman yang kesembilan yaitu azl. Maaf, ajz ya. Sekali lagi saya luruskan, ajz atau sifat lemah. Ini yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat kita membahas tentang masalah malasnya. Dalam doa beliau, minal ajzi wal kasal. Dan ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat ajz dan malas. Ajiz artinya, kata penulis makna al-ajiz berasal dari kata al-ajzu yang memiliki dua arti dasar. Kedua-duanya adalah benar. Satu di antaranya adalah lemah dan yang kedua adalah akhir dari sesuatu. Arti al-ajzu secara definitif adalah tidak melakukan perbuatan yang seharusnya ia lakukan dengan menunda-nunda waktu. Ia bersifat umum, meliputi semua urusan dunia dan agama lawan katanya adalah al-hazm yaitu bertekad kuat atau berkemauan keras sementara al-ajzu adalah lemah dan bermalas-malasan. Jadi di paragraf pertama ini penjelasan tentang makna ajz. Ajz ini teman-teman sekalian harusnya jauh dari setiap muslim. Merasa lemah, merasa tidak mampu, merasa putus asa, merasa kecil hati merasa tidak punya nilai yang telah membentuk rupa anda Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mewarnai kulit anda adalah Allah subhanahu wa ta'ala Allah telah membentuk tubuh anda dan paras wajah anda dengan sesempurna 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 purna se sesempurna sempurnanya dikatakan di dalam ayat Al-Quran fi dan kami ciptakan manusia ya, dalam Ciptaan yang sangat sempurna. Walaupun di mata Anda, Anda jelek, atau di mata orang Anda jelek, tetap saja Anda baik dan sempurna di mata Allah, atau di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecuali memang Anda sengaja menjerumuskan pada hal-hal yang dianggap jelek oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disitulah Anda baru dinilai jelek itu pun, sifat yang sedang Anda miliki, tapi secara fisik, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyempurnakan ciptaannya pada manusia tadi. Apapun yang kita lihat teman-teman di muka bumi ini, kita tidak bisa langsung memfonisnya sembarangan jelek. Seperti kita lihat misalnya ada ikan sangat indah. Warnanya bentuknya ada juga ikan mirip seperti batu bahkan kadang-kadang tidak jelas kalau dia itu ikan misalnya. Nah ini tetap aja kita mengatakan ini subhanallah maha suci Allah telah menyempurnakan ciptaannya. Karena sifat Allah subhanahu wa ta'ala ahsanul khalikin sebaik-baik pencipta. Allah tidak menciptakan yang dianggap sempurna di mata manusia dan jelek di mata manusia. Kecuali Allah ingin tunjukkan kemahakuasaannya. Jadi yang jelek pun itu punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, لا فرق بين إلا Tidak ada perbedaan dasar antara orang Arab dan orang Ajam. Selain Arab, kecuali karena ketakwaan. Walaupun Nabi Muhammad SAW dari orang Arab, tapi tidak ada perbedaan. Kecuali memang dasarnya orang itu sangat bertakwa. Orang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bilal radhiyallahu anhu sahabat Nabi yang mulia dulu budak hamba sahaya diperjualbelikan di Mekah ya. oleh Umayyah bin Khalaf dimiliki dia dan tidak ada nilainya di Mekah budak itu dipukulin ditendang mau dijual terserah Subhanallah setelah dia masuk Islam dia mendapatkan kemuliaan yang luar biasa. Apa kata Umar bin Khattab? anhu. Umar ini dulu termasuk orang yang tuan di Mekah. Tapi setelah dia masuk Islam, dia faham bagaimana Islam menilai manusia, memberikan kedudukan. Maka dia mengatakan, sesungguhnya Bilal adalah Sayyiduna. Ya. Dan juga dibebaskan oleh Abu Bakar Sayyiduna. Maksudnya, Bilal sendiri tuan kami yang dibebaskan oleh juga tuan kami Abu Bakar itu yang sama kedudukannya. Seperti itulah. Jadi tidak ada merasa kecil hati, oh karena kulit saya hitam, badan saya kecil, atau paras wajah saya jelek, itu pandangan anda. Tapi di sisi Allah SWT tidak ada itu semua. Karena ini awal bibit-bibit munculnya ajiz tadi. Merasa lemah. Itu kalau kita bicara masalah lebih khusus ya. Kalau kita bicara masalah global, lemah tadi dikatakan di sini, masuk dalam semua urusan dunia dan akhirat. Apapun itu merasa tidak bisa mengerjakan perbuatan ini, tidak bisa mengerjakan pekerjaan itu. Sementara orang lain bisa. Bukankah kita sama orang lain sama punya waktu 24 jam? Bukankah kita sama-sama punya dua mata, punya dua kuping, punya dua tangan, punya dua kaki? Kalau ada orang mungkin yang sukses itu memiliki 25 jam, lebih satu jam dari kita, mungkin kita katakan orang ini bisa saja punya kelebihan. Gitu. Tapi ini tidak, semuanya sama. Itu ya, kan? Allah cuma ciptakan zakarin wa unsa laki-laki dan perempuan tidak ada yang lain jadi laki-laki dan perempuan jadi ini pun teman-teman sekalian Allah swt sudah memberikan tugas dan kewajiban ya kepada masing-masing kata penulis lawan daripada ajiz adalah al hazm dan hazm adalah bertekad kuat dan ini sifat orang beriman sampai Allah subhanahu wa taala mengatakan wa ida azamta fatawakal Allah Kalau kau sudah bertekad mengerjakan satu perbuatan dan itu perbuatan baik, boleh dalam agama, tawakal ala Allah. nggak boleh ragu. Kita harus langsung melangkah. Menunda-nunda amal kebaikan ini hanya mengikuti was-was syaitan. Hanya membuka pintu syaitan. Sehingga kita lalai dan terluputkan di waktu itu yang harus dicatatkan amal salih. Ini keliru. Banyak orang begitu. Menunda pernikahan, menunda sholat malam, menunda baca Quran dan hafal Quran, menunda menulis buku, menunda uh, jenjang pendidikan, menunda bakti sama orang tua, menunda menjenguk orang sakit, menunda menunda, menunda dan segala macam. Akhirnya akan tiba saat dimana dia tidak bisa punya peluang lagi. Saya subhanallah punya seorang teman dulu, sahabat saya, rahimahullah sudah meninggal beliau. Saya dulu waktu dia sakit, ya. karena kesibukan yang cukup banyak, karena dia sakitnya bukan sakit yang sangat parah gitu ya, maka saya mengatakan pada diri saya, insya Allah saya akan jenguk dia nanti, gitu kan? karena dia bolak-balik biasa ke rumah sakit. Subhanallah, pas saya niat ingin ya menjenguknya, setelah sekian hari dia sakit, baru saya mau berangkat menuju ke sana, terdengar berita gembira, eh, ternyata berita, terdengar berita dia meninggal dunia. Jadi saya mendengar berita dia meninggal dunia. Kan gitu. Maka saya pada saat itu sempat merasa Allah masyarakat. Kenapa saya tidak dari awal ya? Gitu. Tapi begitulah. Kadang-kadang kita menunda amal. karena sebenarnya bisa kita lakukan. Berapa banyak anak muda, laki-laki, perempuan. Ah, enggak usah nikah dulu. Masih muda kok. Gampang nanti. Saya masih mau nikmati masa lajang saya. Ini pemahaman dari mana Harus diluruskan ya? Kan? Justru harusnya setiap orang tua menanamkan ke jiwa anaknya, nikah adalah target utama dalam hidupnya, salah satu target utama dalam hidupnya. Bagaimana dia menjalankan sunnah Nabi SAW ini tanpa menunda, dia kerjakan kapan dia punya peluang. Dia tidak usah terlalu idealis, intinya orang pasangan itu adalah agam agamis, kita melangkah. Ya. Saya tahu ada di antara keluarga. Masya Allah, dia mudahkan dirinya untuk menikah. Seorang akhwat. Mudah sekali untuk menikah. Dia melangkah. Ya. Dia langsung azam untuk menikah. Akhirnya sampai punya anak sekian. Kakak-kakaknya sendiri juga belum menikah. Berkah hidupnya. Karena dia meraih kesempatan menikah itu. Di awal-awal kesempatan penawaran menikah, dia langsung melangkah. Dan Masya Allah, masih muda sudah punya sekian anak anak-anaknya sudah mulai ikut hafal Quran, sudah mulai banyak hal yang terjadi yang mungkin itu diraih oleh umumnya orang di zaman kita sekarang di umur 35 tahun, 40 tahun, tapi dia dengan umur 20, 22 tahun, 25 tahun sudah bisa meraih semua itu. Jadi karena tidak menunda. Berapa banyak orang yang dari kecil sudah mulai hafal Quran. Hanya dengan tidak menunda kan jadi berjalan dia bisa dapatkan. Jadi ini semua akibat daripada ajiz. Sifat lemah tidak mau langsung melakukan. Sementara kita harus punya hazm, tekad yang kuat. Dan Allah mengatakan tadi kalau kau berazan maka tawakkal Allah. Lakukan saja. Nah, jadi apa saja teman-teman, terindah -teman, di benak anda maka lakukan saja. Ingat dalam mengerjakan satu perbuatan kita nggak bisa sempurna langsung, tetapi akan ada tahapan. Anda mau menulis sebuah buku, tulis aja dulu buku itu, tulis aja dulu, ditulis. Nanti Anda akan edit. Anda akan melalui proses tambahan. Tapi tulis dulu, biar ada naskahnya. Biar ada sesuatu gitu. Ya. Karena kalau kita selalu mau tumbuh kesempurnaan, di awal pekerjaan tak mungkin. Tapi kita kerjakan, coba dulu. Nah, dari sini, pindah ke sini, pindah ke sini. Jadi banyak pekerjaan yang bisa kita kerjakan. Di saat-saat memang peluangnya lagi ada. Belum tentu peluang itu akan terulang lagi di kesempatan akan datang. Kata penulis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam doanya memohon perlindungan kepada Allah dari ajiz atau sikap lemah dan juga sikap malas. Dalam doa yang masyhur ini, Allahumma ya inni bika minal 'ajzi wal kasal. Ini biasanya kita baca uh, sebelum salam. Ya Allah, aku lindungi kepada-Mu dari sifat lemah dan juga malas. Umar bin Khattab juga radu anhu selalu berdoa seraya mengucapkan Ya Allah, sungguhnya aku mengadukan kepadamu kepa tentang aku mengadukan kepadamu tentang kelemahan orang yang beriman dan kekerasan orang kafir. Nantinya jangan sampai nanti aku bertemu dengan orang yang lemah, orang beriman tapi lemah, gak punya tekad, gak punya percaya diri, selalu merasa dirinya salah, tidak ada prestasi yang bisa dikejar. Saya memang orang bodoh, gitu-gitu. Umar berlindung dari sifat seperti itu. Jangan sampai ketemu orang begitu, jangan sampai juga beliau punya sifat begitu. Dan beliau juga berlindung, jangan sampai bertemu dengan orang kafir yang punya sifat kekerasan, benci, agama yang luar biasa, sehingga dalam menghadapinya pun butuh energi ekstra. Ya, ya. Tapi saksi bahasan kita adalah Umar bin Khattab berlindung dari kelemahan orang-orang beriman. Beramal itu membutuhkan orang-orang yang di dalam hati mereka tidak ada tempat bagi sikap lemah. Dan mereka selalu bergerak aktif, tidak mengenal kejenuhan dan kebosanan. Kemauan keras mereka dapat menaklukkan gunung yang tinggi. Mereka itulah orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Terdapat beberapa indikasi bagi sikap lemah diantaranya. Nah ini masuk indikasi-indikasi yang bisa kita lihat, bisa dilihat juga dari situ orang itu lemah. Yang pertama, meninggalkan dakwah ke jalan Allah. Ini adalah keadaan yang dialami oleh sebagian besar orang-orang yang bersikap konsisten, di mana mereka telah meninggalkan medan pertempuran dalam keadaan kosong, tidak menggerakkan orang lain menuju agama Allah, secara tidak langsung kondisi semacam ini menunjukkan bahwa mereka tidak lagi memiliki cemburuan terhadap agama Allah dan tidak memiliki kebudulian terhadap kaum Muslimin. Setiap kali seorang salih meninggalkan dakwahnya kepada agama Allah maka saat itulah tempat berdakwahnya ditempati oleh perusak. Orang itu akan masuk ke lahan dakwah untuk mempropagandakan dakwah batilnya. Jadi ini poin pertama dulu. Kita sedikit menjelaskan di sini. Bagi Anda yang sudah mulai belajar agama, teman-teman sekalian. Masuklah ke alam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. walau ayah. Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Artinya, kalau Anda sudah tahu ilmu itu, sudah dipelajari dengan dalil yang benar, sampaikan. Jangan mau surga sendirian. Suruhkan orang untuk mengerjakan perbuatan kebaikan tersebut. Dan itu tugas setiap Muslim. Kita ini, setiap individu Muslim seperti marketing, punya sebuah produk namanya Islam. Bagaimana kita saling bersaing positif, tanda kutip, untuk mempromosikan produk kita ini. Dan makin banyak orang yang kita ajak untuk bergabung ke dalam agama Islam, makin banyak orang yang kita ajak untuk bisa mengamalkan syariat Islam, Salat, puasa, zakat, sedekah, bakti sama orang tua dan segala macam, maka makin banyak kita dapatkan bonusnya. Karena Nabi SAW bersama dalam hadis yang masyur, sering kita ulangi hadis ini. Siapa yang menunjukkan kepada satu jalan kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang mengikutinya tanpa dikurangi sedikitpun dari pahala orang yang mengikutinya. Jadi kita ajak saja orang ke masjid, ayo sholat yuk. Misalnya kita lagi mau ke masjid nih, atau lagi puasa, ayo puasa. Atau kita posting apa, sebuah hadis, sebuah peringatan gitu ya. Saya berbagi pengalaman begini teman-teman sekalian. Saya pernah punya, saya buat program sendiri. Orang-orang yang ada di kontak saya yang saya kenal gitu, saya sering uh, post sesuatu, informasi apa gitu ya. Artinya hampir setiap hari cuma saya sampaikan sebuah hadis misalnya sebuah ayat. Walaupun sekarang beberapa waktu sempat berhenti ya. Ada seorang sahabat dekat saya, beliau uh, juga tamatan Madinah, tinggal di salah satu wilayah di Indonesia ini. Itu sering saya terima dari saya gitu. Satu waktu saya pernah kirimkan hadis yang masyhur. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang akhir kalimatnya lain Allah pasti masuk surga atau akan masuk surga kan gitu itu subhanallah saya cuma kirim saja biasa gitu saya juga tahu ini belum bahkan tamatan kuliah hadis gitu kan faham sekali mas ini tapi saya belas untuk semuanya gitu subhanallah semua kemudian dia, kemudian dia telepon saya jadi dia telepon saya lalu dia mengatakan salam salam dia bilang waktu antum kirim hadis itu tepatnya pekan lalu itu pas mertua ana lagi di rumah sakit lagi menghadapi sakarat. Dan Ana tidak terfikir pada saat itu untuk mentalkin. Orang sudah belajar, tapi dia lupa pada saat itu. Begitu dia dia bilang saya dengar ada suara, ya, peringatan kalau ada masuk pesan, saya baca hal itu. Tiba-tiba saya mentalkinnya. Coba lihat, kadang-kadang Subhanallah sebuah informasi sederhana kita sampaikan ternyata bermanfaat bagi orang bermanfaat sekali. Berapa banyak informasi yang kita dari cuplikan pendek satu menit ceramah membuat orang tobat, membuat orang mau sedekah, membuat orang mau puasa, membuat orang mau membuka puasakan orang, membuat orang mau berbakti sama orang tuanya. Saya sering temukan di pengajian begitu pada saat kita sampaikan misalnya masalah ancaman orang yang berhak sama orang tua segala macam. Banyak orang membahasakan saya betul-betul takut kepada Allah Ustaz, saya durhaka sama orang tua. Bagaimana cara yang saya mau ngobatin nih? Ya. Padahal kita menyampaikan kalimat tua, kalimat mungkin semua orang bisa ngomong. Tapi begitulah teman-teman, efek dakwah itu besar sekali. Tentu juga ada batasannya, kita harus berdakwah kalau kita punya ilmunya. Gitu ya kan? Kalau ada orang sengaja menyebarkan ilmu, tidak benar, maka apalagi kalau dia membawa-bawa nama Nabi SAW, kan Nabi sudah mengatakan, Man kazzab alaih dan ada kata-kata muta'amidan, Fala tabau maka dia Siapa yang sengaja berdusta atas nama maka dia akan dapatkan atau dia akan ya, memilih atau masuk ke tempat duduk yang di neraka. Jadi ada kata-kata mutamid dan sengaja. Jadi kalau anda sengaja memang menyebarkan kebohongan ya sudah. Tapi kalau anda tidak sengaja, kalau anda pernah dengarkan sebuah hadis, ya, dan ternyata atau dengarkan dari sebuah majelis taklim, anda pikir itu sudah kebenaran lalu anda sebarkan, ternyata setelah itu terbukti itu tidak benar misalnya, ya sudah anda tinggal tarik, karena kan anda tidak bermaksud. Makanya Nabi S.A.W mengatakan diangkat dari umatku kekeliruan seperti ini dan juga sih dan juga uh, lupa ya, karena eh, orang tidak bermaksud tentunya. Kalau bermaksud ini jadi bahaya buat dia. Tapi ini teman-teman sekalian kita harus jadi setiap muslim, setiap muslimin harus punya jiwa dakwah ya, karena kita tahu kalau kita mendapatkan manfaat dari ilmu agama ini. Begitu kita sampaikan ke orang lain mereka juga dapat manfaat, kita akan lebih banyak mendapatkan manfaat daripada orang tersebut karena kita bisa dapat pahala seperti dia plus pahala kita lagi. Sekarang saya mau ke masjid misalnya. Saya pergi masjid ini saya sholat. Ikut berjamaah saya sendirian. Maka imam panen pahala makmum, kami semua makmum dapat pahala masing-masing, muadzin dapat pahala kita semua. Tetapi kalau saya mengajak lima orang teman saya saja ke masjid. Ayo ke masjid yuk, sudah waktu sholat masuk misalnya. Ayo, ayo kita sholat, sholatlah kita misalnya. Maka saya berlima sholat. Empat teman saya, misalnya empat orang, saya satu. Lima orang. Misalnya masing-masing dikasih di pahala seratus. Seratus, seratus. seratus, 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 seratus. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan dengan kemahamurahannya bagi orang yang mendakwakan agamanya ini. Kita tadi saya ajak orang untuk sholat, kan mendakwakan orang ke sholat. Maka saya Misalnya yang mengajak empat orang ini akan diberikan empat ratus pahala tambahan, seratus seratus dari masing-masing ini ditambahkan ke pahala saya. Saya dapat lima ratus dengan saya sholat yang sama, waktu yang sama, energi yang sama, tapi kena ngajak orang saya dapat pahala banyak. Gitu kan? Seperti itulah, maka ini kesempatan berdoa tanpa dikurangi pun sedikit dari pahala mereka. Bukan pahala mereka dipotong-potong, misalnya ini seratus bagi lima puluh lima puluh, ini juga seratus lima puluh lima puluh, enggak utuh seperti pahala mereka dikasih kita. Dia pun dapat pahala utuh. Allah tidak akan hamba hambanya. Maka kita harus jadikan dakwah sebagai kehidupan kita. Indah sekali dakwah itu. Makanya Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran, A'udhu billahi rajim, wa man ahsanu qawlam da'a Allah wa amila Al-ayat. Ya, al Artinya, tidak ada perkataan yang lebih baik atau perkataan apa yang lebih baik daripada berdakwah di jalan Allah. Miman Allah. Wa amila salihan. Lalu dia amalkan amal salih yang sudah dia sampaikan. Itu keutamaan yang luar biasa. Nah, biasanya dinilai sifat ajiz ini, lemah ini, justru bisa dinilai dari meninggal, orang meninggalkan untuk berdakwah. Sehingga dia lemah. Dia pun akhirnya karena tidak biasa mendakwahi orang, akhirnya dia juga jadi lemah terhadap dirinya sendiri. Tapi kalau dia biasa mendakwahi orang, ada perasaan semangat untuk menyampaikan pada orang, semangat juga untuk mengerjakan dan juga rasa malu kenapa dia sampaikan dia tidak mengerjakan. Makanya kan saya sering sampaikan ya di akhir-akhir pertemuan kita ya. Kalau ayo teman-teman dukung medsos ini hanya dengan jempol Anda saja. Anda sudah bisa subscribe misalnya di YouTube, Anda like di Facebook, di Instagram, ayo dukung sama-sama. Apa susahnya itu? hanya ikut dalam paket yang sudah anda bayar, gitu Atau dengan menggunakan jasa WiFi yang ada di kantor anda atau di tempat mana saja, anda tinggal sebarluaskan linknya. Dari mana anda tahu? Mungkin dari sekian banyak orang yang menerima link itu, ya dapat pahala. Orang sadar, maka anda panen pahalanya. Ada seorang ibu teman-teman di Saudi. Ini kisah nyata. Subhanallah, ibu ini stroke. Ibu ini stroke. Ya. Dia uh, yang bisa bergerak hanya daerah wajahnya saja. Seluruh tubuhnya ini stroke. Ibu ini teman-teman sekalian orang kaya sebelum dia stroke dan dia punya seorang pelayan dari Ethiopia, wanita tentunya. Kisahnya begitu. Kebetulan pembantunya ini turun belanja sesuatu dari kios atau minimarket di sebelah rumah. Kemudian dia dapat ada buku ditaruh terjemahan dalam bahasa Ethiopia bahasa negara dia. Dan Anda kalau sudah pernah umroh atau haji, apalagi kalau tinggal di Saudi tahu masalah itu ya. Karena di Saudi itu banyak sekali buku diterjemahkan, Al-Qur'an diterjemahkan dalam berbagai macam bahasa. Apalagi kalau musim haji itu dibagi-bagi di mana-mana. Kalau musim umroh pun sama. Ya. Anda bisa minta dari mutawif Anda suruh tanya mana lembaga-lembaga sosial di sana yang bagikan buku, biasa dikasih buku. Ya. Intinya teman-teman sekalian, kalau Anda juga datangi Uhud ya Uh, Kuba itu ada seperti counter ya bulat begitu ada kayak uh, apa jendela kecilnya biasanya kita datang bilang aja uh, Indonesia misalnya kalau anda tidak ngerti bahasa Arab dia akan kasih buku dalam bahasa Indonesia seperti itulah kita kembali ke kisah tadi teman-teman sekalian pembantu ini rupanya sambil baca sambil temani majikannya sambil baca ditanya sama majikannya stroke ini apa yang kau baca dia bilang buku agama dalam bahasa negara saya kata ibu tersebut coba lihat yayasan mana yang cetak dilihat di awal lembarannya ternyata ada ditulis itu yayasan ini dan begitu disebutkan nama yayasannya dan ternyata gitu kan sebutan tentang nama yayasan itu di bawah itu ada nomor teleponnya sebagaimana biasa kita tahu dalam bahasa Indonesia juga kalau ada disebutkan e, penerbit ada nama penerbit ada alamat ada nomor telepon kan gitu Kemudian kata majikannya, tiba-tiba muncul idenya dia begitu, Allah subhanahu ta'ala berikan dia subhanallah kesempatan untuk itu. Padahal dia stroke, di atas terseranjang. Dia bilang, coba telepon, ya Yesen itu. Waktu itu masih pakai telepon manual, masih telepon, bukan manual maksud saya, telepon rumah, ya mungkin sekarang sudah jarang dipakai. Karena handphone sudah menjadi penggantinya. Diteleponkanlah yayasan tersebut, lalu didekatkan di kupingnya. Lalu mulai lele ngomong, Assalamu'alaikum wa warahmatullahi wabarakatuh, dia tanya kalian yayasan apa disebutkanlah kami yayasan sosial apa saja bergerak kami bergerak di ini di itu disebutkanlah seperti umumnya zakat sedekah uh, kemudian uh, kami menyebarkan buku terutama banyak buku-buku yang diterjemahkan lalu disebar luaskan kata dia saat ibu ini kalau saya mau ikut berinfak bagaimana dia bilang kebetulan kami lagi mau cetak buku dalam beberapa uh, bahasa ya, di Afrika kalau ibu berminat silakan ikut transfer uang ke sini kata ibunya baiklah saya akan transfer insya Allah. Maka setelah ditutup telepon, dia bilang sama pembantunya, uruskan, bilang sama ya ada anak-anaknya ibu ini, sampaikan suruh transfer uang sekian sekian ribu real gitu. Banyak uang yang ditransfer sama dia. Inti, inti, eh, inti bahasanya teman-teman sekalian, setelah mungkin kurang lebih sebulan dari kejadian itu, dicetak buku dan disebarkan di Afrika, pihak yayasan telepon ke ibu tadi. Ya, telepon ke ibu tadi, Kemudian dia menyatakan, "Ibu, berita gembira dari buku yang Anda cetak itu. Sekarang ini, di hari ini, ada satu suku jumlahnya ribuan orang masuk Islam. Teman-teman pernah berpikir gak, kalau ibu yang seperti ini lumpuh di atas ranjang bisa menjadi penyebab masuk Islamnya ribuan orang di Afrika? Hanya kenapa punya sedikit jiwa dakwah, mau terlibat di situ, mau terlibat?" Ini bagian daripada dakwah. Hanya saya teman-teman sekalian kita dalam berdakwah juga ini sekali lagi harus punya ilmu, kemudian juga gunakan retorika yang tepat. Karena Allah Swt menyebutkan dalam Al Quran, "Awwal bilah mina syaitan ila sabili Rabbi kabil hikmati wal mauidat al hasana wa jadilum bilatihi ahsan." Berdakwahlah kalian, berdakwahlah kuhai Muhammad dan pengikutmu, ya, di jalan Allah dengan hikmah. Apa itu hikmah? meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Jadi berbicara ya, sesuai dengan tingkat akal seseorang. Kata Nabi SAW, Rahimahullahum beri'in khataban nas ala hasbu ukulihim. Semoga Allah merahmati seorang hamba yang ya, dia berbicara dengan orang sesuai dengan tingkat akalnya. Gitu. Juga tentunya memilih waktu, keadaan, Sikon lah ya, situasi dan kondisi yang tepat dalam menyampaikan dakwah. Jadi, sulit juga mendakwai orang kalau terlalu emosi. Atau orang lagi terjerubus dalam kemaksiatan, lagi mabuk. Kita mungkin butuh sedikit waktu yang tepat untuk bisa memberikan nasihat. Karena di saat itu, mungkin akan mental dakwah yang kita sampaikan. Kemudian mau idha hasanah, selalu dahulukan keutamaan ibadah sebelum ancaman. Jadi kalau kita mau orang sholat, kita katakan sama dia keutamaan sholat itu satu dua tiga empat lima kalau kamu sholat dapat ini dapat ini dapat ini dapat ini gitu nanti kalau sudah tidak mau baru kita masuk ke ancaman juga dikatakan dan jidallah berdebatlah dengan cara yang benar untuk cari kebenaran bukan untuk ribut ya seperti itulah itu yang pertama meninggalkan dakwah ke jalan Allah yang kedua lemah dalam beribadah di antara keagungan agama Islam dan keuniversalannya adalah bervariasinya ibadah dalam Islam dan banyaknya sarananya. Di dalam agama Islam terdapat ibadah kalbu, ibadah jasmani, ibadah materi atau harta. Jadi ibadah dalam Islam banyak macamnya. Dari Abu Muhammad Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma Abdullah sahabat Amr bin As sahabat. Ia berkata, رسول الله صلى الله عليه وسلم برسبده أَرْبَعُونَ خصله اعلاها مَنِيحَةُ العنزي ما من عامل يعمل بخصله منها رجاء ثوابها وتصديق موعيدها 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 الا ادخله الا ادخله الجنه terdapat 40 macam tingkatan-tingkatan amal-amal saleh bisa dikerjakan Yang tertinggi di antaranya adalah memberi susu kepada anak kambing. Tidaklah seseorang bekerja dengan satu macam di antaranya kecuali karena mengharapkan pahalanya dan membenarkan apa yang telah dijanjikannya, melainkan dia akan dimasukkan ke dalam surga. Hadis ini riwayat Bukhari. Maksud memberikan susu kepada anak kambing adalah memberinya susu hingga anak kambing itu menjadi besar hingga di kemudian hari kambing itu menghasilkan susu juga. Orang yang konsisten adalah manusia yang paling depan dalam melaksanakan atau melakukan ibadah dan ketaatan kepada Allah, karena ia mengetahui pahala ibadah dan cara-cara untuk mendapatkannya. Hanya saja, ia lemah dalam melaksanakan ibadah-ibadah tersebut, maka tidak sedikit Anda temukan sebagian di antara mereka tidak berpuasa kecuali bulan Ramadan saja, hanya sebatas melaksanakan surat wajib dan mengabaikan sholat sholat rawatib atau sunnah dan jarang berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala serta ibadah ibadah lainnya yang ia abaikan artinya salah satu contoh ajz yang tidak boleh sikap lemah itu adalah selalu membatasi ibadahnya hanya pada yang wajib saja yang sunnah tidak pernah disentuh sama dia ini menurut penulis tentunya ya. beliau menitik beratkan tentang masalah termasuk itu puasa hanya ramadan puasa sunnah tidak pernah dikerjakan Kenapa tidak kan dikerjakan? Dia ya, ajis. Dia lemah. Kenapa nih tidak bisa Senin Kamis? Alasannya apa? Apalagi kayak sekarang teman-teman. Ini penting sekali. Ada materi kami di Youtube judulnya Mutiara Ramadhan. Itu kita membahas setelah Ramadhan apa. Para salafus salih. Kalau habis Ramadhan, selama enam bulan ke depan. Beliau-beliau berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diterima amalannya selama Ramadhan. Enam bulan yang tersisa, beliau-beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar disampaikan ke Ramadan yang akan datang. Jadi mereka beramal. Rugi sekali teman-teman sekalian. Kita pada saat sudah terbiasa puasa kayak sekarang kita sebulan penuh Masya Allah. Semoga Allah mudahkan sudah terbiasa lapar, terbiasa haus gitu kan. 30 hari, 29 atau 30 hari ini bukan waktu yang sedikit, di training agar kita biasa makan dan minum dengan cara berpuasa. Makanya di sahur, buka puasa dan juga pada saat buka puasa kan gitu atau antara keduanya tapi dari pagi sampai maghrib nggak ada makan dan minum ini mengontrol diri justru pada saat puncak puncaknya kita ingin melampiaskan syahwat ya butuh makan butuh minum butuh biologis kita mengontrol diri seperti itulah harusnya setelah Idul Fitri kita mengaksanakan ibadah-ibadah sunnah Toh juga so, puasa puasa sunnah kayak puasa enam hari bulan Syawal yang kata Nabi SAW. Siapa yang puasa Ramadan sebulan pun lebih diikuti dengan enam hari bulan Syawal maka pahalanya sama dengan puasa setahun puasa Senin dan Kamis pada saat Nabi SAW ditanya, ya apa yang eh, kenapa anda puasa Senin dan Kamis? Kata Nabi SAW di Senin dan Kamis amal dilaporkan kepada Allah. Dan aku ingin amalku pada saat dilaporkan aku sedang berpuasa. Juga ada puasa ya ayamul bid tiga hari setiap bulan tanggal 13, 14, 15. Kecuali di Ramadhan, Ramadhan kena puasa wajib ya. Maka SAW puasa tiga hari setiap bulan sama dengan puasa setahun pahalanya. Belum puasa eh, hari Arafah tengah sembilan Zulhijjah yang bisa mengampuni dosa setahun yang lalu setahun akan datang. Belum juga puasa Tasu'a dan Ashura sembilan dan sepuluh Muharram yang bisa mengampuni dosa setahun yang lalu. Gitu kan. Jadi ada ibadah tapi tidak banyak. Harusnya bisa kita kerjakan, karena kita sudah di training. Enggak ada lagi alasan setelah Ramadan teman-teman tidak sholat malam. Kenapa enggak sholat malam? Bukankah kita sudah terbiasa bangun sahur? Bukankah tiap hari yang bangun di waktu itu? Enggak ada lagi alasan untuk telat sholat subuh. Karena memang kita disuruh bangun habis sholat malam. Ya, kita istirahat. Kalau Ramadan yang terawih, kita istirahat. Itu kita mutunda di akhir malam. Kemudian kita sahur, habis itu kita sholat subuh. Kan gitu. Jadi kerjakan itu. Selanjutnya yang ketiga adalah jarang atau sedikit membaca dan malas menuntut ilmu. Ini juga sifat ajiz. Maka hari demi hari, minggu demi minggu, bahkan bulan demi bulan berlalu tanpa membaca buku atau tidak mau mengkaji ulang suatu masalah yang berguna baginya dan yang membuatnya faham tentang agamanya. Ini sudah kita bahas khusus di eh, apa namanya sebab lemah iman ya. Kalau seingat saya itu yang ketujuh ya ya tentang sedikit menuntut ilmu. Padahal Allah swt mengangkat derajat orang-orang menuntut ilmu. Bahkan kata Nabi saw al ulama warahatul anbiya. Ya, para ulama pewarisnya para nabi. Jadi kalau kita belajar agama kita tahu hukum halal haram kita mewariskan ilmu yang paling mulia yang dibawa oleh para nabi yang mulia juga. Alaihi musta'latu wasallam. Dan ingat teman-teman sekalian tidak ada hari tanpa ilmu terutama ilmu agama. Dan kebutuhan kita terhadap ilmu agama lebih kita butuhkan daripada air pada saat kita lagi haus. Seperti sekarang kita lagi haus, misalnya. Makanan pada saat lapar, tempat tidur pada saat kita mau istirahat dan juga obat pada saat kita sakit. Karena ilmu agama akan memandu kita mana makanan, mana minuman, mana tempat tidur, mana obat yang boleh dan mana yang tidak boleh. Yang keempat, lemah dalam melaksanakan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Menyuruh pada kebaikan, melarang dari kemungkaran. Ini mirip dengan dakwah tadi sebenarnya. Ya. Orang yang melihat kemungkaran di depan matanya namun ia tidak peduli padanya. Bahkan raut mukanya tidak berubah sedikit pun karena Allah. Ia lupa bahwa Allah SWT cemburu dan kecemburuan Allah itu adalah apabila larangannya dilanggar. Begitu disebutkan dalam sebuah hadis Kata Nabi SAW dan sesungguhnya ya, kecemburuan Allah itu kalau dilanggar maharimu. Hal-hal yang dilarang. Ya. Dan Allah SWT buat hudud batasan. wa tilka hududullah fala ta'taduha. Itu batasan-batasan Allah. Jangan kalian langgar. Nabi SAW mengatakan semua raja punya batasan. Dan batasan Allah adalah apa yang telah ia haramkan. Pernah ada seseorang datang kepada Nabi SAW. Dia menemukan istrinya selingkuh. Kemudian dia mengatakan, Ya Rasulullah, istri saya begini dan begitu. Maka sebelum Nabi SAW menjawab, Sa'ad radiyallahu anhu. Lalu maju ke depan dan berkata, Ya Rasulullah. Kalau terjadi pada keluarga saya, saya akan bunuh dua-duanya. Artinya sudah menikah, berzina berarti dirajam. Maka yang terjadi Nabi SAW mengatakan, Atarau nagiratu sa'ad. Apa kalian lihat bagaimana cemburunya saat dengan agama Allah? Masa Allah sudah larang masih dilanggar? Ana agyaru min sa'ad. Saya lebih cemburu daripada saat. Wallahu agyaru minni wa min Dan Allah lebih cemburu dari aku dan juga saat. Semoga Allah maafkan semua kesalahan kita yang lalu. Tapi kita bicara teman-teman pada saat sedang belajar seperti ini. Sekarang ke depan. Kita enggak bahas lagi yang lalu-lalu. Kita bahas setiap kali Anda belajar ilmu agama, maka kita bahas sekarang ke depan. Kita tidak melihat lagi masalah. Yang penting kita mau berubah. Meninggalkan sifat ajiz ini atau lemah, dan juga semua sifat-sifat yang buruk atau yang lainnya. Yang terakhir, yang kelima kata penulis adalah, lemah untuk berkorban demi agama ini. Ia tidak mampu mengorbankan waktu, harta, atau jiwa raganya untuk agama ini. Tidak menuntut ilmu tidak mau menulis buku, tidak mau menyebarkan, tidak mau mendukung, aneh betul. Gitu kan? Bahkan yang uniknya, saya akan sering ketemukan ceramah. Bukan cuma ceramah, teman-teman. Ceramah mungkin ada satu kalimat, dua kalimat orang yang salah sampaikan. Tentu tidak ada maksud, kecuali kalau memang dia mau merusak agama Allah. Gitu kan? Masih ada saja yang dislike, jumpol ke bawah. Masuk dengar ceramah, hanya untuk itu saja. Tidak usah dengarkan, gitu. Tapi subhanallah ada orang begitu. Jadi memang luar biasa gitu dia dia memang mau merusak. Saya pernah Subhanallah lagi uh, duduk santai gitu satu waktu. Kemudian saya biasa coba dengar no? tilawah Imam Haram yang saya paling suka masya Allah Imam Masjid Haram Mekah itu ada dua ada Abdullah Juhani teman-teman bisa ketik tilawah Abdullah Juhani Imam Masjid Haram atau Yasir Dosari. Ini masya Allah Tuh dua orang ini luar biasa gitu. Kalau dipartnerkan di sholat terawih itu enggak ada yang ngantuk luar biasa gitu dia Ramadan biasa dipandalkan di Mekah ya. Semoga insya Allah kita bisa sholat lagi di belakang mereka. Tapi anda bisa ketik nama dua orang ini. Yasir Dusari dan Abdullah Juhani. Saya pernah dengar Abdullah Juhani teman-teman. Terutama di waktu sholat subuhnya. Ya. Suaranya enak gitu. Lantung. Lantun. Apa, lantunannya itu sangat bagus gitu. Maka setelah saya dengarin gitu beberapa. Mungkin salah 30 ayat itu berapa ayat itu saya dengarin. Setelah selesai saya dengar. Di Youtube ya. Saya pas lihat layarnya ternyata ada yang dislike Al-Quran Imam Syekh Abdul Jawa tidak baca Tidak tidak ceramah apa-apa Lagi sholat imamnya sholat terus baca ayat Al-Quran Masih ada yang masuk hanya untuk klik Tidak suka La hawla la quwata gitu, kan? kan ini aneh betul gitu Oleh karena itu teman-teman sekarang Salah satu yang menjadi Contoh ajiz adalah kata beliau tidak mampu mengorbankan waktu, harta atau jiwa raganya untuk agama ini. Ia hanya memperhatikan dirinya sendiri dan kepentingan pribadinya saja. Ia hanya mengambil keuntungan dari agama tanpa memberi kontribusi atau kontribusi apapun terhadap agama. Terdapat beberapa sebab yang menyebabkan seseorang lemah antara lain tawaduk yang dibuat-buat. Ini contoh saja ya terlalu emosional, malas, bosan dan jenuh, tidak sabar, putus asa, takut, tidak terbuka, ragu atau bimbang mengambil keputusan kebaikan. Sedangkan untuk mengatasi kelemahan itu ada adalah dengan beberapa hal di bawah ini. Sebagai penutup beliau katakan ini, yaitu yang pertama selalu membaca buku-buku sejarah. Yang kedua sejarah agama tentunya sejarah Nabi SAW dan para sahabat. Yang kedua memahami Kewajiban utama manusia di dalam kehidupan dunia ini bahwa sungguhnya Allah menciptakan dirinya hanya untuk beribadah. Tujuan kita ada di sini untuk ibadah, bukan yang lainnya. Seperti teman-teman kalau kerja di kantor, anda dibayar untuk kerja, gitu kan? Ya. Maka anda harus imbangi antara gaji yang diterima dengan pekerjaan yang dibebankan. Yang ketiga mengunjungi orang-orang soleh dan orang-orang yang memiliki kemampuan keras komunitas yang saya bilang kemarin harus, ya. bahkan sebagian sahabat soleh mengatakan. Kami kalau merasa lemah iman kami, kami berusaha untuk datang hanya untuk melihat wajah guru kami saja. Karena dengan melihat mereka, karena mereka soleh, maka ada ada sentuhan. Kita jadi merasa ikut soleh. Dan kan. Semua ini kami rasakan pada saat kami bertemu dengan guru-guru kami di Madinah, di Jordan. Di mana ada kesempatan, coba kita tanya siapa ulama di negara itu. Ya, kemudian kita ketemu, minta nasihat, luar biasa gitu. Kadang-kadang kita lihat mereka saja sudah merasa tenang dan bisanya selalu terucapkan qala Allah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada perkataan Abu Bakar begini, ada perkataan Muadz bin Jabal, ada perkataan Abi Ithar, ada perkataan Sa'ad dan seterusnya. Yang keempat, memiliki kemantapan hati serta terus-menerus berusaha untuk melenyapkan kelemahan, ini bisa menghilangkan. Dan yang terakhir memiliki tujuan mulia serta selalu berusaha untuk mencapai tujuan tersebut. Allahu alam ini bahasan kita insyaallah